Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Vita Ardia dan di video kali ini aku mau bagi tips ke kalian semua untuk menabung 1 juta mulai dari nominal yang paling kecil atau yang paling sedikit. Nah, kali ini aku mau bikin cara menabung yang menyenangkan lagi ya teman-teman. Nah, ini dia, aku kasih judulnya dulu biar nggak lupa. Nah, ini dia, menabung nominal kecil sejumlah 1 juta rupiah. Nah, ini sedikit kreasi dari aku ya teman-teman. Dan kalian pasti sering dengar ya teman-teman, nabung sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Dikit-dikit dulu gak masalah teman-teman. Gak harus kita itu menyisihkan uang banyak dan harus memangkas sebagian besar kebutuhan kita. Itu setiap orang pasti punya cara menabung sendiri-sendiri. Nah, kali ini aku bikinnya yang santai, yang menyenangkan, mulai dari 2000 rupiah teman-teman. Kadang untuk kembalian parkir, untuk dari kita belanja sesuatu, pasti kita sering kan ya menemukan uang 2000 yang kadang ada di saku celana, kadang di tas, ya macam-macam hal lah. Dan kalau dikumpulin 2000 itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa teman-teman. Jadi kali ini aku mulai nabungnya dari nominal kecil, yaitu 2000 rupiah ya teman-teman. Nah, kalau dikumpulkan 2000 rupiah dikali 50 tabel, kali ini aku bikin 50 tabel, itu jumlahnya 100.000 rupiah teman-teman. Nah, selanjutnya aku bikin tabel lagi dengan naik nominalnya, yaitu 5.000 rupiah. Nah, kali ini aku bikinnya 60 tabel teman-teman. Jadi kalian terserah ya mau menabungnya itu setiap hari ataupun sewaktu kalian punya sisa uang 5.000 baru kalian masukin ke tabungan 5.000. Jadi biasanya kumpulin dulu teman-teman, pecahan 5.000 masuk pada nominal 5.000, pecahan 2.000 masuk pada celengan atau tabungan 2.000, seperti itu teman-teman. Jadi senyamannya kalian aja teman-teman, ini hanya sebatas inspirasi aja ya teman-teman. Jadi ini aku bikinnya, jadi nanti setiap kalian sudah menabung atau sudah memasukkan ke celengan kalian atau ke amplop yang sudah kalian sediakan, jangan lupa untuk diarsir ya teman-teman, atau disilang atau ditandai. Jadi sudah tahu nih kita itu hari ini udah nabung atau belum ya, atau udah kurang sisa berapa ya, misal seperti itu. Atau bahkan nanti tabel kita semua udah terarsir atau tersilang kayak gitu. Jadi 5.000 kalau dikalikan 60 itu 300.000 teman-teman. Nah, selanjutnya kumpulin lagi nominal 10.000 ya teman-teman. Nah, seperti ini, 10.000 kalau dikalikan 60 juga itu akan menghasilkan 600.000 rupiah. Jadi ini aku bikin tabelnya yang ketiga juga sama seperti yang tabel kedua, yang ketiga juga jumlahnya 60 tabel teman-teman. Jadi setiap kalian punya uang 10.000 rupiah, kalian bisa masukin celengan ke nominal 10.000 seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah kan teman-teman. Nah, jangan lupa kalau udah selesai ditandain ataupun diarsir. Pasti kita susah ya teman-teman. Aku sendiri untuk menabung, untuk mengeluarkan sebagian uang itu pasti juga susah. Tapi kalau kita punya niat, kita konsisten, kita tahu ini untuk kebaikan diri kita sendiri, pasti itu akan terasa ringan, asal diri kita sendiri punya niat yang kuat untuk mengumpulkan uang atau menabung. Karena menabung seberapapun nominalnya itu tidak akan pernah ada ruginya teman-teman. Yang penting kita sendiri konsisten dengan plan-plan yang kita buat, seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa kalian bisa tulisin semangat-semangat apapun untuk diri kalian sendiri kali, karena ini semua kan untuk diri kita sendiri teman-teman. Dan kita buat pastinya untuk diri kita sendiri, supaya kita konsisten, supaya kita memudahkan untuk kita mengumpulkan uang atau menabung, seperti itu. Oh ya teman-teman, semoga yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi ya buat kalian semua. Balik lagi ke kebutuhan masing-masing, kalian mau ngumpulkan nominal berapa, dari nominal kecil itu pun juga bisa.
Jadi nggak ada ceritanya kita harus nabung itu nominal yang besar biar cepat tercapai, itu enggak. Kita perlu nabung juga melatih diri kita sendiri untuk menabung santai, mulai dari nominal kecil itu juga nggak ada salahnya ya teman-teman. Oh ya, terima kasih ya udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and juga subscribe ya. Tunggu video aku selanjutnya. Terima kasih udah menonton ya. Bye-bye.